Sekitar 3.500 tahun lalu di Yunani kuno, pematung terkenal Phidias menciptakan patung raksasa raja dewa Yunani, Zeus. Patung itu ditempatkan di sebuah kuil besar yang dibangun untuk menghormatinya di Olimpia, tempat kelahiran pertandingan Olimpiade. Patung itu hancur akibat kebakaran pada abad ke-5 Masehi dan banyak replikanya yang dibuat sejak itu. Di Kennesaw State University di Georgia, patung Zeus dengan skala asli dibuat dengan menggunakan teknologi cetak 3 dimensi. I see it as a fun, cool way to work with the tools of engineering and opening up dialogue between engineering students and art students to discover new ways to either create art or how to work with the tools and bring those together. Modelnya terbuat dari plastik dan pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. It opens up a whole new world of interacting with that sculpture. Patung ini dibuat untuk Museum Gerbang Millennium di Atlanta, Georgia dalam rangka pameran memperingati 20 tahun pertandingan Olimpiade 1996. Dan itu tetap menjadi atraksi utama museum hingga saat ini. It was so striking the difference of such a classical looking object and the way it was made with high tech. It dazzled our visitors, young and old. Para mahasiswa di universitas ini juga menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi untuk membuat karya modern. Tapi Rodney menekankan peran penting pencetak 3 dimensi dalam mereplikasi karya kuno. We're very conscious of the educational and architectural treasures that we are custodians of at this time. And we do our best to, in all our power, to pass them along to the next generation. Cara kreatif para mahasiswa teknik untuk membuat replika karya seni ini, selain membantu mendekatkan dunia teknik dengan dunia seni, juga memberi kesempatan bagi para pecinta seni untuk bisa berinteraksi dengan hasanah seni dari masa lampau. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA.